تجربوا علينا شويه قدم شو خليل مو مشكله هذا خليه اذا يتكي هناك خليه الكبير الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قبل ان نبدا ارفع التليفونات كلها نعم جاوبك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, fadilatul Syekh Dr. Haitham Sarhan taala membuka kajiannya dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah yang berisi tentang pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta permohonan dan permintaan pertolongan dan perlindungan dari kejahatan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala serta utusannya. Kemudian beliau meminta kepada jamaah sekalian sebelum kita semua bersama-sama memulai untuk mendengarkan kajian ini ya kata beliau jangan ada yang pegang HP tolong semua HP-nya dimasukkan ke kantong masing-masing dan juga jangan ada yang mencatat angkat HP-nya dimasukkan ke kantong HP-nya jangan taruh di depan jangan dipegang ala ashabu ashabu shil kalau masukkan HP-nya di kantong Pak HP-nya dimasukkan la 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 نريد ضعوا في جيبك Ahfad Nah. Kata beliau lebih baik kita hafalkan ya, apa yang akan disampaikan oleh beliau. Intinya beliau meminta agar kita fokus, jangan ada yang mencatat, catatan pun ditutup. Ya. Jangan ada yang mencatat, semuanya fokus dengan apa yang disampaikan oleh oleh beliau. Wala kalam. Dan beliau tidak ingin ada yang berbicara atau ngobrol sendiri di antara kita. Mungkin tuqlaq <coughs> Mungkin bisa ditutup. Khair. Dua pintu itu. Baik. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نتكلم باذن الله تعالى عن الحقوق التي يجب على كل مسلم ان يؤديها نعم يجب عليك حقوق لا بد تؤدي هذه الحقوق نعم كتب لي ان شاء الله pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas حقوق قررتها شريعه الله سبحانه وتعالى نعم Hak-hak yang akan disebutkan oleh beliau adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Al-kalam mamnu'. Tadi sudah kita ingatkan jangan ada yang berbicara. Awal hak huwa hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang pertama yang harus kita tunaikan adalah hak yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. La bud an tufrid Allah Subhanahu wa taala bit tauhid. Dan

Kewajiban yang paling penting dan hak yang paling utama yang harus kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. La budan tu'azzim Allah Subhanahu wa taala bitauhid. Begitu juga kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Karena syirk masabbal lillah. Karena kesyirikan itu bagaikan celaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Apakah kita suka apabila Allah subhanahu wa ta'ala dihina? بالله, الله, Maka seseorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan berbuat kesyirikan kepadanya Secara tidak langsung Dia itu sedang menghina dan mencela Allah subhanahu wa ta'ala Dan a tidak mengagungkannya A'zam syirik Ketahuilah bahwa dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Wa a'zam amr wa a'zam haq wa awal haq huwa tauhid. Dan perintah yang paling agung ya, perintah yang paling agung, hak yang paling utama yang harus kita tunaikan ya, dan kewajiban yang paling inti adalah yang berkaitan dengan tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Al-thani للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh setiap orang dari kita berkaitan dengan hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labud an nu'min annahu 'abdun la yu'bad. Kita harus beriman bahwa beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah. Wa rasul la yukadzdzab alaihi salatu wassalam. Dan beriman bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didustakan. La bud an nuti' nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bih. Kita wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perintah yang beliau perintahkan wa nusaddiqun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kull ma akhbara bih dan membenarkan semua kabar berita yang datang dari baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari segala sesuatu yang dilarang oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam وأن لا نعبد الله إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نبتدع ya, dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan syariatnya dimana seseorang tidak boleh membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam atau berbuat bid'ah يعني الذي يبتدع في دين الله هذا لم يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. جدي Seseorang yang berbuat bid'ah di dalam agama Allah itu sejatinya dia itu belum menunaikan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak juga menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajibkan atasnya. Halal mubtadir, Nabi Alaihi Wasallam. Apakah orang yang berbuat bid'ah dia mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Yuhub Allah. La. Apakah dia mencintai Allah? Tentunya tidak. Qul in kuntum Allah.

kemudian kita menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbuat bidah. kemudian hak yang ketiga yang harus kita tunaikan adalah hak yang berkaitan dengan para pemimpin.

tentunya ya, yang lebih berfaedah pada kita adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tadhkuru illa la tadhkuru berusaha untuk tidak ya berbicara tentang pemimpin kita dengan suatu keburukan. Ya kita harus berusaha untuk menyebutkan kebaikan. fi ghairi Kita menaati pemimpin kita dalam segala perintah yang tidak bertentangan dengan ke ke syariat Allah Subhanahu wa taala. La nakhruj 'alaihi Ya, kita tidak boleh keluar dari ketaatan terhadap pemimpin kita. بعض الناس يظن أن الخروج على الحاكم فقط بالسلاح. Ya, sebagian orang menyangka bahwa keluar dari ketaatan pemimpin itu ketika dia menggunakan uh, senjata. لا. Tidak. الخروج بالسلاح لا بد يسبق خروج باللسان أولا يكفر يسب يشتم بعدين يخرج بالسلاح فأنت لا تأتي هذا ولا هذا. Kata beliau, keluar dari ketaatan pemimpin dengan senjata, tentunya ini didahului sebelumnya dengan keluar dari ketaatan kepada pemimpin secara lisan. Ketika seseorang sudah mulai mencela dan menghina pemimpin, setelah itu akan beranjak, akan maju lebih, akan akan meningkat yaitu dengan apa? Dengan keluar kepada mereka dengan senjata. Jawab HP-nya tolong dibawa ke sini. Telepon. Tadi yang pegang HP tolong HP-nya dibawa ke depan

Dikajian. Nah. Ya. kita harus ingat bahwa kita sedang berada di kajian ilmu. Hak lil ya. Kemudian hak yang harus kita tunaikan yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan kedua orang tua. bud min walidain. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti kepada kedua orang tua walau kanu meskipun mereka dalam kondisi kafir la taqul uff yani, kabir fi jangan pernah kita mengucapkan ya sebuah kalimat yang tidak disukai oleh kedua orang tua kita misalkan kata ah ya dalam bahasa indonesia contohnya adalah kata ah seakan-akan tidak tidak mau taat kepada kedua orang tua. Tukallim ya. walidayk kalam. Seorang muslim harus berusaha untuk berbicara berinteraksi dengan kedua orang tuanya dengan perkataan yang lebih baik. Khashah idza ya. taqaddamu fi ter, ter, ter uh, uh, Terlebih lagi jika seandainya mereka sudah mulai lanjut usia. Hak ya. Kemudian hak yang selanjutnya yang harus kita tunaikan yang berkaitan dengan istri. Al-mu'ashara bil-ma'ruf. Ya. Harus berusaha untuk uh, menjalin hubungan yang baik. Menunaikan hak-haknya. Turid minha hak ya. Kalau seandainya kita menginginkan hak-hak uh, kita ditunaikan oleh istri kita. Maka kita juga harus menunaikan hak-hak kita kepada mereka. Wa ma'al dan juga hak yang harus kita tunaikan yang berkaitan dengan anak-anak kita. Labud fil asma lil Kita harus memperhatikan dan memilih nama yang terbaik untuk anak-anak. la -anak. ya, Jangan pernah memberi nama ya seorang anak dengan nama begitu saja. Atau taqul ism Qur'an atau <todicata> beralasan misalkan karena nama ini diambil dari Al-Qur'an. La. Ya tidak. Tanzur ahabbul asma' ila Allah Abdullah Abdurrahman. <todicata> kita harusnya melihat nama yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Abdullah atau Abdurrahman misalkan. Naam. Idzan la bud an Lah bud, anna lalalid, yahxtar ism, Hasan lil Maka seorang ayah, ya, kedua orang tua harus berusaha untuk memberi nama yang baik untuk anaknya. Walah bud, aniyurabih, terbia Islamia. Dan juga harus mendidik anak-anak dengan terbia Islam.

Kalau kita ingin anak kita hafal Al-Qur'an? Maka kita berusaha terlebih dahulu untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau seandainya antum ingin anak antum salat berjamaah di masjid? Maka di sini Anda harus terlebih dahulu memulai salat berjamaah di masjid sehingga bisa menjadi panutan untuk anak-anak. Turid Apakah Anda ingin anak-anak kita selalu bermain di HP? Maka Jangan pernah anda bermain HP. Turid ibnak daiman, Quran? Kun anta daiman, Quran. Kalau kita ingin anak kita selalu bersama Al-Quran, maka kita harus mencontohkan demikian kepada anak-anak kita. Hak maal akarib. Kemudian hak yang selanjutnya yang harus kita tunaikan yang berkaitan dengan karib kerabat kita. min silat al arham. Allah al arham. Tersilhum. Kita harus menjalin silaturahmi dan tidak boleh memutus tali silaturahmi wa Ya meskipun mereka telah memutusnya terlebih dahulu. Wa Meskipun mereka telah berbuat buruk kepada kita. Yaqta'u Ketika mereka berusaha untuk memutuskan tali silaturahmi, kita berusaha untuk menyambungnya. tuhsin Ketika mereka berbuat buruk kepada kita, kita berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan. Fala Jangan pernah beralasan bahwa karib kerabat kita tidak pernah menjalin tali silaturahmi dengan kita. Justru yang wajib bagi kita adalah berusaha kita harus menjalin hubungan tali silaturahmi terlebih dahulu kepada mereka. Hak ma'al jiran. Ya. Kemudian hak yang selanjutnya yang harus kita tunaikan yang berkaitan dengan tetangga kita. Al-jar labud an tuhsin ila jarik, ya. la tusi ilai. Seorang muslim harus berbuat baik kepada tetangganya dan tidak berbuat buruk kepadanya. طبخت, مرق, kalau seandainya ya kita sedang memasak makanan misalkan meskipun kita banyakkan kuahnya kita berusaha untuk berbagi kepada tetangga kita الصوت, ya. jangan pernah menyakiti tetangga kita dengan mengeraskan suara contohnya seyaratك, amam jarak atau uh, memberhentikan kendaraan kita di depan di depan tetangga kita atau misalkan anak-anak kita menyakiti dan berbuat keburukan kepada tetangga kita. Afdal jiwar Sebaik-baik tetangga adalah tetangga seorang muslim. Orang-orang kafir mengatakan bahwa tetangga yang paling baik, kalau kita ingin mencari tetangga yang baik, Hendaknya kita menjadikan tetangga-tetangga kita adalah orang-orang Islam. Ini yang dikatakan oleh mereka. لماذا? Kenapa? لماذا Kenapa orang-orang kafir menginginkan agar tetangga-tetangga mereka adalah orang-orang Muslim? muslim Hatta walau kafir. Ya. ya karena? Mereka mengetahui bahwa seorang muslim itu pasti akan menunaikan hak tetangganya. Meskipun mereka sadar bahwa tetangga mereka adalah orang kafir. Al muslim la khamr. Ya karena seorang muslim juga tidak minum arak. Fa kan al kafir yashrab khamr. Hada ya'ti Wa yadkhul ila bayt jari. Kalau... Tetangganya adalah orang kafir, sementara dia sedang meminum arak misalkan, ya, maka يقول الكفار إذا كان عندنا جيران مسلمين يعني هذه المنطقة لا نرى فيها الأشباح ما هي الأشباح عندهم يعني جن لأن بيوتهم كلها جن وشياطين لكن لو جاء المسلم لمنطقة يقول تفر الشياطين الأشباح يعني الجن الشياطين أرى كافر juga mengetahui apabila tetangga-tetangga mereka adalah orang-orang Islam, mereka tidak akan menggunakan ya menggunakan kekuatan-kekuatan hitam, ya tidak akan memakai jin ataupun ataupun setan. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa rumah orang-orang kafir itu dihiasi dan dipenuhi dengan setan dan jin hak lil muslimin. Ya, kemudian hak yang harus kita tunaikan selanjutnya yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Al muslim akhul muslim. Maka di sini ya, harus kita ketahui bahwa seorang muslim adalah saudara bagi yang muslim lainnya. Hadzal an akhuk ya, sekarang ya, yang di sebelah kita adalah saudara kita. Ukhua fil Islam ya, dan uh, saudara dalam dalam Islam. La tazlimu. ya, Jangan kita berbuat zalim kepadanya. La tajlimu. ya, Jangan mencelanya. La taqtabu, la tazkuru. Bema ya, la an atau Jangan pernah menggunjingnya dan juga jangan pernah mendustakannya. لا الكلام من إنسان إلى آخر. Jangan mengadu domba diantara uh, saudara sesama Muslim. يمرض ya, Kalau saudara kita ya sakit, kita berusaha untuk menjenguknya. تتفقد أحوال المسلمين. Kita berusaha untuk mencari-cari. Uh, berusaha untuk mencari-cari uh, apa yang dibutuhkan oleh seorang Muslim. Ya wa Ketika dia meninggal dunia, ya, kita berusaha untuk mensolatinya dan mendoakan agar dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. an Kita harus berusaha untuk menjadi umat yang bersatu. hak Muslimi. Kemudian hak yang selanjutnya harus kita tunaikan berkaitan dengan orang-orang selain Islam. Maka di sini tugas kita adalah berusaha untuk mengajak orang-orang non muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Irsal islam. Mudah caranya dengan mengirimkan ya pesan-pesan yang bermanfaat, yang bisa terpercaya, yang bisa dipercayai kebenarannya, keilmuannya ya mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. لا تتعدى على الكفار لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال, yeah. jangan pernah bersikap melampaui batas terhadap orang-orang non Muslim dengan cara membunuh atau dengan cara mencuri atau dengan cara mencelanya. maka hak-hak yang kita telah sebutkan ini wajib bagi kita untuk menunaikannya. Siapa yang telah memerintahkan kita untuk menunaikan hak-hak tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Idzan tuaddi hadhihi Maka wajib bagi kita untuk menunaikan hak-hak ini. Wallahu a'lam. Muhammad wa alihi Ada pertanyaan yang berkaitan dengan kajian tadi, dengan tema tadi yang dibahas oleh Syekh? Naam. على بريطانيا أن تعطي نعم وعليكم السلام ورحمة الله لازم تقف لا 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 ممنوع ميكروفون نعم تفضل <applause> طيب لا النبي صلى Kata Nabi Sallallahu Alaihi wasallam, wasallam memerintahkan kita agar kita berusaha untuk menjauh dari orang-orang kafir e dengan artian Kita tidak dengan mereka. ولهذا امر بالهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام لا تتراءى نارهما يعني نار المسلم ونار الكافر يعني اذا اوقد نار في مكان انت تبتعد حتى لا ترى مو ترا هو حتى النار لا تراها نعم لا boleh bersatu antara cahaya orang كافر Dengan cahaya orang Islam Dengan artian apabila ya, orang kafir sedang menyalakan api misalkan, Maka kita berusaha agar api yang kita jalakan itu Jauh dari api yang dinyalakan oleh mereka Dengan tujuan agar kita tidak berkumpul bersama mereka nah. ya. Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru Na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syaati amalina Mayahdihillah wa falamadhillalah Wa mayadhilil falahadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سنن الفطره يا ingin membahas sebuah hal yang baru yang bermanfaat untuk الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على اشياء الله سبحانه وتعالى Menjadikannya hamba-hambanya itu terfitrah dengan 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 beberapa hal. Al Muslim Nah, seorang Muslim harus berusaha untuk menjaga fitrahnya sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala telah menciptakan dirinya.

dan memanjangkan jenggot itu termasuk dari sunnah sunnahnya para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam halqul liha kabira min kaba'ir adh dan memangkas jenggot memotong jenggot itu bagian dari dosa-dosa besar man ahsana nas fil manzar fil hay'ah siapa orang yang paling uh, bagus ya uh, mukanya ketika dipandang man siapa al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anta عندما تطلق اللحيه انت متشبه بالنبي sallallahu alaihi wasallam maka ketika kita membiarkan jenggot tumbuh ya dan tidak memotongnya itu berarti kita sedang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh Nabi tahliq ya. al apakah kita berani memotong jenggot mutasabbih bin nisa ya Ya, maka ketika kita memotong jenggot di sini secara tidak langsung kita menyerupai kaum wanita. Mutasyabbih bil musyrikin. Dan juga menyerupai orang-orang musyrik. Tughayyir khalq Allah. Selain itu kita kita telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'indama yakun bil lihya. Ya, kemudian ketika seseorang ya dengan jenggotnya al lihya bi idznillah sebab لماذا للبعد عن الفتن يعني النساء ما يقربوا dengan النساء yang memiliki sesuatu di kalbuh penyakit, ma yaqrabu hadza lianna 'indu lihya. Naam, sebab باذن الله. Selain itu, jenggot juga merupakan sebab agar seseorang dijauhkan dari fitnah karena ya eh, sebagian wanita yang memiliki sifat nakal dia tidak akan berani menggoda kaum lelaki yang memiliki jenggot. La taqdir an tatruk syi'arat yasira lillah. Syahr yasir. Apakah kita tidak mampu ya membiarkan satu rambut saja dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala bukankah ini perbuatan yang mudah ma tastati' lillah Apakah kita tidak mampu membiarkan jenggot kita karena Allah Subhanahu wa taala ya, harusnya kita berdoa kepada Allah ya Allah bantulah aku ala nabiy sallallahu alaihi wasallam bantulah aku untuk senantiasa mengikuti sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam hafu syarib ya yakni bahwa anu la yanzil ala Naam. yaqus Naam. Kemudian sunnah fitrah yang lain adalah memangkas kumis, ya memotong kumis. Artinya, ya kumis kita jangan sampai, jangan sampai melebihi bibir kita. Ya. Di antara sunnah-sunnah fitrah juga memotong kuku. syar Kemudian di antara sunnah-sunnah fitrah lainnya, ya yaitu memotong

melebihi 40 hari ya. Seperti apa tadi yang beliau sebutkan Contohnya misalkan tadi Memotong kuku ini tidak boleh lebih dari 40 hari ya Tidak boleh dibiarkan sampai 40 hari Dan juga memotong kumis Serta mencabut bulu ketiak Ini tidak boleh dibiarkan sampai 40 hari ya. Tidak boleh melebihi 40 hari ad al-islami huth ala Ala Karena agama Islam ya,

para uh, para penganutnya untuk menjaga kebersihan ya, seperti memotong kuku ya memendekkan kumis dan juga memotong bulu kemaluan Hatta ya, bahkan wanita sekalipun dia harus memotong kukunya jamal fi tatuil apakah keindahan seorang wanita ketika dia memanjangkan kukunya La. tidak jamalha fi ma Allah ya. Keindahan seorang wanita itu akan terlihat elok ketika dia ya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Naam. Tadha al, al nisa yadh'u asya' al-adhafir. Hmm. Ish tsamma 'indakum? Uh, apa biasanya yang Manakin? dipakai yang dipakai oleh kaum wanita di kuku? Kutek. Hah? Ha kata kutek. Kutek. Naam. عندنا تسمى مناكير yeah, يعني جمع منكرات نعم هكذا عندنا اسم هذا اسم نعم kalau di kita ya kaum wanita itu biasanya memakai apa kutek kutek ini di kita ya di di Saudi itu dinamakan dengan manakir manakir itu adalah kata jamak dari mungkar yaitu kemungkaran kemungkaran yani yeah. ya artinya ketika seorang wanita memakai ya, ya Hal-hal tersebut di pada kukunya itu berarti dia sedang mengumpulkan kemungkaran-kemungkaran pada dirinya, ya. tidak masalah ketika seorang wanita berusaha untuk uh, apa ya, memperindah dirinya di hadapan suaminya. Bahkan, terkadang. ya seorang wanita diwajibkan untuk memperindah dirinya untuk suaminya. La budda anna al-mar'a tuhsin az-zawj hatta la yadhhab ila al-haram hatta la yanzur al-muharram. Seorang istri harus berusaha untuk menjaga kemaluan suaminya dengan tujuan agar mereka tidak tidak melampaui batasan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-mushkil anna كثير من النساء نسأل salam العافية السلام تتجمل للأجانب ولا تتجمل لزوجها يعني تفعل محرم ولا تفعل الذي يجب عليها. Ya. namun yang sangat disayangkan kebanyakan kaum wanita biasanya memperindah dirinya itu bukan untuk suaminya tapi untuk untuk orang-orang yang di luar sana ya tidak, tidak uh, seharusnya dia mem, ma, 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 melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia malah melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala na'am al-khitan al 'ala nah. أيضan, الخitان. الخitان لا بد ان الذكر يختتن يعني يقطع القطعه من اللحم الزائده حول الذكر نعم kemudian di antara sunah wajib <us native> fi <insan> haqqir rijal kemudian di antara sunah sunnah fitrah lainnya ya diwajibkan bagi kaum lelaki untuk berkhitan ya berkhitan yaitu dengan memotong uh, sebagian kecil dari daging uh, kemaluannya nعم اذا عندنا سنن بها. Kita sebagai seorang Muslim harus berusaha untuk mempraktekkan dan mengamalkan sunnah-sunnah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi. Akhir aswad. Yang pokoknya ini paling ujung yang pakai pakaian hitam. تليفون بولي هابيني دي باقي سيني نعم أنا جيب تليفون نعم جزاك الله خيرا آيفون آيفون <applause> سامسونج آيفون أبا سامسونج آيفون ما شاء الله جزاك الله خيرا اجلس هنا جلس <applause> لي ما شاء الله نعم ما شاء الله سنن الفطره سنه سنه فطره لابد اننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم Kita sebagai seorang muslim harus berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam kan minhu raiha Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang mencium bau yang tidak sedap dari beliau? لا. Tidak ada. طريق, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melewati sebuah jalan, ba'da an yantahi

maka seorang muslim dan juga muslimah harus berusaha untuk menjaga kebersihannya yaitu dengan memotong ya ini bagi lelaki memotong kumisnya ya kemudian mencabut bulu ketiaknya mencukur uh, bulu kemaluannya dan juga memotong kukunya ya jangan dibiarkan sampai 40 hari atau bahkan lebih Naam wallahu sallallahu alaihi wa wasallam khairan Naam Masyaallah. Fi ada pertanyaan terkait materi ini, kajian yang telah beliau sampaikan, materi yang telah beliau sampaikan. Akhir هناك. Ya. yang di paling ujung. اثنين. Ada orang yang di paling ujung. Boleh berdiri? Naam, naam. Bismillah. Hatta Yang di sampingnya juga. Boleh ke sini? Boleh mendekat? Ta'al. Boleh ke sini? مع الهاتف مع التلفون حاطين يدي بوا هنا دوق يزن يدي دقان ممنوع الكلام طريقة باليوم سوداء ما تنزل أبو ولا موبر أقعد يزن شاطر يزن هاي المه قسر قسر كلام ممنوع استخدام الهاتف ممنوع

Ini pertanyaan berkaitan dengan hak-hak e, yang e, sejalan dengan fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat Islam. Kata beliau kita harus menunaikan seluruh hak-hak tersebut. Na'am. Ya. Kata beliau, iya kita harus menunaikannya. Lakin hal hak Allah subhanahu wa ta'ala ke hak sultan namun di sini ada sebuah pertanyaan, apakah hak Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan hak pemimpin? Tent Tentunya tidak karena hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang paling agung, hak yang paling utama dan hak yang paling inti. Dan sementara ketaatan kepada pemimpin itu diikat selama ya tidak membawa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat Allah wa ya. ta'at as-sultan. Ketika e, bertentangan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemimpin, mana yang harus kita dahulukan? la <Sulutra> ya, contohnya misalkan salat fajar misalnya. Seorang pemimpin memerintahkan ya kepada kita untuk tidak melaksanakan salat subuh, misalkan <Sulutra> Apakah kita boleh mentaatinya? La. <Sulutra> ya, kita katakan tidak boleh mentaati. Idza la ta'at Allah subhanahu wa ta'ala ta'at sultan Maka di sini ya seorang muslim harus mengedepankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang berbau kemaksiatan. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin? Wala nakhruj Ya, kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Li'anna Allah amara bi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk mentaatinya. nad'u lis wala nasub nukaffiruh? Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada kebaikan untuk mereka dan kita dilarang untuk mencelanya. Hadis syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertahankan. Naam. Ghairu. هنا هنا ada yang bertanya tetanggaku tidak melaksanakan salat mal <coughs> <coughs> apa hak yang harus kita tunaikan <coughs> apa yang harus kita lakukan Hal <coughs> <coughs> apakah dia kita hukumi kafir ini bukan tugas kita ya memfodis tetangga kita adalah kafir atau tidak kafir? Jarak ya, لا يصلي خذ بيده لا تترك للشيطان ketika kita melihat tetangga kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, harusnya kita menuntun mereka untuk datang ke masjid. Jangan biarkan dia digoda oleh setan. Nah, maka kewajiban kita di sini kita tidak boleh membiarkan tetangga kita melakukan hal tersebut. Mafum, sedihahami, aslam Muslim jadid. Contoh, misalkan, apabila ada orang kafir baru masuk ke dalam agama Islam. La yussalli. Tapi dia tidak salat. Netrku? Apakah kita tinggalkan لا. begitu saja? Nakhudu, nullemu salat, natsa'ad mao. Kita katakan tidak, harusnya sikap kita adalah menuntun mereka, mengajak mereka untuk melaksanakan salat, saling tolong menolong di antara kita dengan dia. mujtama Kita harusnya berusaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat. insan ya, kalau misalkan ada kita dapati seseorang di Indonesia mutafajjirat. Ya, misalkan dia melakukan pengaboman. Y Ya dia ingin mengebom suatu tempat misalkan Tester Apakah kita menutupi menutupi hal ini وَتَقُولْ من سترى سترى الله. Kemudian kita beralasan dengan hadits Nabi saw barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim Allah akan menutupi aibnya نعم Iya لا. Tidak لا Hal yang seperti ini tidak boleh kita lakukan kita harus melaporkannya kepada negara kita pihak إذا, yang berwenang إذا لم تخبر الحكومة, Ya. Apabila kita membiarkan begitu saja dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka sikapnya ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia itu akan dilaknat. muslim ya. Setiap orang muslim ya yang hidup di negara ini dia bertanggung jawab tentang kedamaian yang ada di negeri ini tidak hanya sekedar polisi ataupun pihak yang berwenang saja la budi'alam annana nad'u ila islah la ila ifsad orang-orang di sana harus mengetahui bahwa kita ini sedang berusaha untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat dan bukan melakukan kerusakan di tengah-tengah mereka nah ya.

Tidak ada. Apakah anda sakila lehya? Apakah jenggot antum berat? Tidak, mau yang khafifah, tidak. Hanya Jangan meringankan jenggot kita, karena aslan, karena pada asalnya jenggot kita ini tidak memberatkan. Lima dia Ya, kenapa harus kita pendekkan, harus kita ringankan? As al sunnah alaman. Ya, sunnah Nabi S.A.W Alaihi Wasallam ini terasa berat atas siapa? Alaman. Atas siapa terasa berat? Apakah terasa berat atas anda? Tidak. Sunnah thaqilah al munafiq. Ya,

Misalkan beliau apa namanya memotong jenggot. ibda maka kita katakan kita nasihati mulailah coba sedikit. Hatta sampai ya antum atau sampai dia bisa memanjangkan jenggot sampai sempurna. Memenuh kalam. Nah Fa نقول ابدا قليل قليل مكان. ممكن اول شيء يعني اذا كان يحلق هذا اشد كبيره اشد مما ياخذ بالمقص نعم نقول ابدا قليل قليل فحتى تعفي اللحيه باذن الله وقل يا رب اعني على اتباع السنه واجتناب البدعه واجتناب المحرمات والكبائر نعم yeah. Kata beliau memangkas jenggot secara keseluruhan. Tentunya lebih besar dosanya daripada hanya sekedar memendekkannya saja. Maka, ya, ketika kita melihat orang yang seperti ini, harusnya kita berusaha untuk menasehatinya sedikit demi sedikit. Mulailah perlahan demi perlahan, sampai betul-betul hati kita itu siap, ya, betul-betul hati kita itu apa namanya kuat untuk memanjangkan jenggot kita. Apakah jenggot terasa berat?

lazim tadh hmm. maekiaj make up seorang wanita gitu beliau ada pertanyaan ya harus dia bersolek ketika dia keluar rumah <coughs> na'am jika wadhat lizaujiha yusah ya, wanita apabila dia bersolek untuk istrinya eh untuk suaminya boleh idha wadhat لا يمكن تخرج للشارع حرام ketika wanita bersolek ya untuk keluar rumah makanya tidak boleh ini adalah haram seorang wanita ketika dia bersolek bersolek untuk siapa yaqul ولا بد apakah dia boleh beralasan ya dia ingin kerja di luar kemudian dia bersolek limadha kenapa لأن إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان الشيطان يريد تكون فتنة Karena seorang wanita apabila keluar dari rumahnya, setan itu akan bersemangat menjadikan wanita tersebut sebagai fitnah untuk kaum lelaki. Faya tazid fitnah. Maka dengan keluarnya dia dengan bersolek itu menambah fitnah untuk kaum lelaki. Biwad al makiyaj. dengan bersolek. Tajuz, yajuz dan takhruj. Apakah boleh wanita bersolek keluar rumah? Tidak boleh. لو تعطرت لعنتها الملائكة. kalau dia memakai wangi keluar rumah maka para malaikat akan melaknatnya. مفهوم؟ سيدي إذا لا يمكن أن المرأة تتجمل وتخرج. Ya, تتطيب وتخرج. Maka tidak boleh seorang wanita bersolek kemudian keluar rumah dan tidak boleh seorang wanita memakai wangian kemudian dia keluar rumah. الأصل في fil mara في البيت او bait awal khuruj Ya. Pada asalnya seorang wanita itu diperintahkan untuk ya, menetap di rumah atau berjalan-jalan di luar. Wallahi, la yujad mithla al-islam fi i'ta' al-hukuk lil mar'a. Al-mar'a fi al-islam mu'azzaza, mukarrama, jauhara, thamina, yuhafaz alaiha. Kull al-hukuk akhazatha al-mar'a fi al-islam. Kata beliau demi Allah. Ya. <coughs> Hak wanita ya. di dalam agama Islam itu sangat besar ya. Bahwa seorang wanita di dalam agama Islam betul-betul dimuliakan Betul-betul ya. dihargai dan juga dihormati ya. Makanya ya. seorang wanita di dalam agama Islam itu bagaikan permata Bagaikan sesuatu hal atau barang yang sangat berharga sekali ya. Tidak mungkin seseorang membiarkannya begitu saja Hadarah lilmar amahiyah apa ketenaran untuk wanita apa itu mahal hadara apa ketenaran untuk wanita hadara ya, apakah ketenaran itu dengan apa namanya dengan uh, tidak tidak menutup aurat takhruj taftina rijal ya, dengan keluar rumah dan memfitnah uh, dengan keluar rumah dan menjadi fitnah untuk kaum kaum laki Tashrab al khamr ya, dengan meminum khamar tasna' ya, fawahish dengan berbuat perbuatan yang keji ad-dukhan

betul atau tidak? هذا, ya, kemudian dia beralasan bahwasannya ini adalah negara yang maju, ini adalah kemajuan kaum wanita. لله, Ingatlah bahwa seseorang yang bisa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Taala maka Allah akan menggantikan untuk dirinya dengan yang lebih baik. Almar'ah ya. labud seorang wanita ketika hendak keluar rumah dia harus meninggalkan uh, bersolek la ya, al munkarat wa tidak sebagian wanita ya justru ketika hendak keluar rumah dia apa memakai memakai kutek ya tadi yang dinamakan dengan uh, kemungkaran kemungkaran kemudian dia keluar rumah na'am <tuk suaminya> ya. Namun yang disayangkan, ya seorang istri tidak berbuat apa-apa untuk suaminya. Allah musta'ān. Hal ini harus dihindari. makan ya. uh, Ada sebuah pertanyaan, ya. Dia mengatakan bahwa saya tinggal di sebuah uh, rumah yang uh, dilingkupi perumahan orang-orang kafir. Islam. Ya. Harusnya sikap kita, ya? Pada kondisi seperti ini mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bil Hadiah, Ya, caranya misalkan dengan memberi hadiah. Bit'amal. Ya, dengan bermuamalah yang baik. Rasail. Dengan eh, mengirim pesan-pesan yang baik. La tatraku hatta yuslimu. Ya, jangan kita tinggalkan tetangga kita sampai dia masuk ke dalam agama Islam. La'annahum law baqa'al الكفر خطر. mungkin هم يدعوك للكفر. Ya, karena kalau seandainya mereka tetap berada di atas kekufurannya, ini adalah berbahaya. Mungkin boleh jadi dia akan mengajak kita untuk masuk ke dalam kekufuran. Indonesia adalah Muslim. Alhamdulillah. Indonesia adalah negara Islam. Alhamdulillah. Duhul Islam bersebab ttaamul, ya Masuk Islam masuk ke dalam negeri Indonesia itu. dikarenakan apa? Dikarenakan muamalah yang baik, dikarenakan hubungan yang baik, yaitu mereka para pedagang. lima <tuh> ya. bahwa ya. nas atau atau Namun di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, kenapa <tuh> yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu orang Muslim masuk ke dalam agama agama kafir. Jadi, labud n'amal, Maka di sini tugas kita adalah beramal. Kita tugas kita adalah berda <tuk> berdakwah. Nashtahid fi Bersungguh-sungguh untuk berdakwah dan mendakwahi orang-orang kafir. La bud an nuzhir anna hadhihi Kita harus berusaha ya untuk memperlihatkan bahwa saya negara ini adalah negara Islam. <tuk> Daulah <berdakwati al -Kuffar> muslimah. Ya, negara orang-orang muslim. <tuk> Daulah <berdakwati al -Kuffar> muslimah Negara yang melakukan perbaikan. Daulat adab akhlak Islamiyah. Sebuah uh, negara yang memperhatikan tentang adab dan etika-etika etika Islam. Nama. Ya. Nah. لا يوجد وهابية، لا يوجد أحد يقول أنه وهابي. تيّدا pun وهابي. لكن أعداء الإسلام. نعم musuh يقول على كل من يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله يقول عنه وهابي. mereka berusaha untuk menyematkan label وهابي untuk untuk orang-orang yang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah. Hadza ya, Ini artinya berarti Imam Syafi'i adalah Wahabi. Rahimahullah. Al-Imam Ahmad Wahabi. Imam Ahmad juga berarti Wahabi. Semua orang yang mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memerangi kesyirikan berarti dia adalah Wahabi. Jika ma احد يقول انه وهابي لكن هم اعداء الاسلام حتى ينفروا الناس من التوحيد يقول لكل موحد وهابي tidak ada ya seseorang yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah seorang wahabi namun ya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dengan menyebabkan label wahabi kepada orang-orang yang berdakwah tauhid itu tujuannya adalah agar menjauhkan manusia dari tauhid kepada Allah كثير ya, minkum banyak

tera Ap, Makkah Apakah ada kesyirikan di kota Makkah dan di kota Madinah? Fi tawaf al Apakah ada ya di kota Madinah dan kota Makkah mengelilingi kuburan tawaf di, di di sekitar kuburan? Hadil oh, ya. Wahabi. Seperti itulah Wahabi. Jamila Indah atau tidak? Tawaf, wassalah, wahaj, wumrah. Wa Hadil ya. Wahabi. Orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah yang senantiasa menjaga salat ya menjaga zakatnya, menjaga puasanya, itulah Wahabi. Makkah. Ya, ketika anda pergi ke kota Makkah, Makkah, Apakah penduduk Makkah mencintai kita? Mereka mau melaksanakan salat bersama kita. Apakah salat mereka sama seperti cara salat kita atau berbeda? atau Apakah mereka haji sendirian atau haji bersama-sama dengan kita? هذا الوهابيه اني لوهابي اني لا yang diklaim sebagai وهابي اذا كل المسلمين وهابيه begitu semua orang لانه كل من يصلي يصوم لله وهابي karena mereka mengatakan bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya dan karena Allah كل من يشرك هذا غير وهابي semua orang yang ber berbuat itu bukan الذي يعبد القبور يقول انه وهابي mereka mengklaim Wahabi kepada orang-orang yang menyembah kuburan? La wallahi tabarra min wahabi Tidak ya. Justru malah mereka berlepas diri dari dari Wahabi. Araftum man wahabi Sekarang kita, apakah kita sudah mengetahui siapa itu Wahabi? Man? Siapa Wahabi? Ana antum. Saya dan antum semuanya ada di sini. Naam. Naam. dimana Di mana kita saat ini? Ain. Saat ini kita sedang berada di mana? Nahnu ya, al'an Di masjid. Sekarang kita sedang berada di masjid. Apakah ada kemaksiatan? Fi ma'siyah. Apakah ada kemaksiatan dalam masjid? makan ta'ah makan ma'asi? Apakah masjid tempat untuk beribadah atau tempat untuk bermaksiat? Tempat apa? Ta'ah.

Kaum wanita itu harus ada pembatas antara kaum lelaki. Ya, mereka harus memiliki pintu sendiri untuk masuk, harus memiliki kamar mandi sendiri khusus mereka. Ini di mana? Terjadi di mana? Di masjid. Ini hanya ada di dalam masjid. fil masjid, la t'asna munkarat. Ya. Padahal setiap kita menyadari bahwa tidak ada yang berani melakukan kemungkaran di masjid. Baik film Baik. Kalau di rumah makan. Maaf. Apakah mereka bercampur baur? Mungkin mungkin atau tidak? Lah, jika kan di masjid lah khilaf, jika di makan min bab awla. Ya. Kalau seandainya tidak ada campur baur antara laki dan wanita di dalam masjid tidak ada ikhtilat, harusnya hal ini bisa diusahakan di rumah makan rumah makan juga. Mafhum? Bisa dipahami? Man akhtar wahid? Siapa orang yang paling berbahaya? Khatir. Orang yang sangat berbahaya. Ya, mithla al-qumbul an Ya. Ya, bagaikan apa namanya? Bagaikan bom. Man siapa orang yang paling berbahaya? Karib az zawj, akhu orang yang paling berbahaya adalah ipar yaitu saudara suami. <tuh> Ini adalah orang yang paling berbahaya. <tuh> ya, tidak boleh ya. Tidak boleh saudara suami itu masuk memasuki istri kita. <tuh> Maka Anda laki-laki. La takhtalat bin nisa. Ya kita tidak boleh bercampur baur berkumpul dengan perkumpulan kaum wanita. Wal mar'a la takhtalat Begitu juga kaum wanita tidak boleh memasuki perkumpulan kaum lelaki. Hal safah an-nabi sallallahu alaihi wasallam imra' ajnabiyah? Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya? Naam aw la? Iya atau tidak? Ha? La. Anta tusafih? Ya. Kalau seandainya Nabi tidak melakukan itu, kenapa kita melakukannya? Hah? La. Yujad fikum man la yusafih, sah? Ada di antara kita yang tidak bersalam-salaman dengan wanita asing, betul? Yujad bin al rijal man la yusafih. Ya. Ada di antara kaum lelaki yang tidak mau bersalam-salaman. Wa an-nisa' yakhafu min yaqul hadha la 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 taqrabu minhu. Ya. Dan kaum wanita ya akan menakuti orang-orang seperti ini, bahkan mereka mengatakan jangan dekat-dekat orang-orang semacam ini. Ya'rifu anna hadha rajul. Ya, karena dia tahu kalau dia adalah laki-laki. Mutamassik bisunnahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hadha? Adapun itu, ya qala hadha yasna' kull shay. Dia melakukan melakukan apapun. Fa anta takun mithl man. Maka di sini kita harusnya mencontoh seperti siapa? Mithl man. Mencontoh seperti siapa? Maddat mar ayyaha ilaik qul ana la usafih. Ya. Jika ada seorang wanita, wanita asing ya mengajak kita untuk bersalaman, maka kita harus bisa menjawab, saya tidak saya tidak bisa bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Al-kalam. Ya, berbicara. Kalam, adi يتكلم مع المراه كأنها من محارمه. Ya. Sebagian orang ngobrol-ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya seakan-akan menjadi hal yang biasa. Limadha? Kenapa? La tatakallam al-mar'a ma'al rajul illa 'inda ad-darurah. Ya nah yani. seorang wanita asing itu sebetulnya tidak boleh berbicara dengan lelaki yang asing, lelaki yang bukan mahromnya kecuali dalam kondisi darurat, kecuali ada keperluan. Nastati. lima la nafal. Apakah kita bisa melakukan ini? Namun kenapa kita tidak mempraktekannya? Labud ikhtilat Kita harus berusaha untuk menjaga agar tidak ikhtilat tidak bercampur baur. Sah, betul. Atau, atau kita suka bercampur baur dengan, yang bercampur dengan ya. orang yang di dalam uh, orang yang suka bercampur baur dengan kaum wanita itu berarti di dalam hatinya ada penyakit. Nah, Nahnu qudwatna man? Yeah. Sebetulnya panutan kita itu sebetulnya siapa sih? Saudi. Apakah apakah negara Saudi panutan? al-Khalij. Apakah negara-negara teluk panutan kita? La, qudwatna man? Kita harus menjadikan panutan kita itu siapa harus? Man. Siapa yang harus kita jadikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita menjadikan panutan kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujad farq antara Muslim Andanusi dan Muslim Saudi, bertakwa. Ya, tidak ada perbedaan sedikit pun antara Muslim dari negeri Indonesia dan Muslim dari negeri Saudi kecuali hanya kecuali dalam ketakwaan. lil nazalat... Arab. Apakah syariat Islam hanya diturunkan kepada negeri Arab? لا. tidak. Syariah lil Jin wal Ins. Syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh bangsa Jin dan manusia.

Harusnya kita menjadikan panutan kita adalah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan negara Saudi ataupun negara-negara lainnya. Nad'u li Indonesia. Ya, kita kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Indonesia. Nad'u li Saudi. Dan juga kita mendoakan kebaikan untuk negeri Saudi. Nad'u li jami' ad-duwal al-islamiyah. Kita harus berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk seluruh negeri-negeri negeri Islam. La nasub. Kita tidak boleh mencela. 'Alaina islah. Ya. Sikap seorang muslim harusnya berusaha untuk melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan kita perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang jelas Allah akan menanyakan kepada kita tentang perbuatan yang kita lakukan. sebagian orang mengatakan bahwa banyak sekali kaum lelaki yang berjabat tangan dengan kaum wanita. Taib, anta عن هؤلاء عن نفسك لماذا yeah. أنت تصافح؟ yeah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ber, tidak akan bertanya kepada anda tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang selain anda. Allah akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Kenapa kita mau berjabat tangan? Ya yeah. kathir Ada lagi yang beralasan bahwa banyak orang yang memotong jenggotnya, misalkan. Anta alek Harus kita berusaha untuk memperhatikan diri kita sendiri. Tudfan fil qabr kita akan dikubur di dalam kuburan sendiri. Yes, Allah Subhanahu wa taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal anta muttabi' aw mubtadi'? Apakah kita betul-betul orang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menyelisihinya? Naam. Fi soal. Ada pertanyaan? Ha. Hadir.

Silahkan bertanya biar dapat hadiah Evon. Nah. Ha, Masya Allah. Hey, siapa yang ditunjuk oleh beliau? Naduhadu. Ya Syekh. Ta'al, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ta'al, ta'al. تلفون تلفون. سيدي فا بولاي سيدي فا جزاك الله خيرا. السلام عليكم. تلفون. الحمد لله. هنا 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 هنا. <applause> نعم. شيطان شيطان يأتي للمسلم أول ما يدخل المسجد. Setan itu berusaha untuk menggoda seorang muslim ketika mau masuk ke masjid. Mada yasna? Apa yang dilakukan? Yal'af fi ya. Setan menggoda dia untuk bermain-main dengan HP. Yusawir. Ya yusawwir. Ya. setan menggoda dia juga masuk ke kajian untuk foto. Hadzal masjid bunya limadha? Masjid ini sebetulnya dibangun untuk apa? Taswir? Apakah untuk foto-foto? nel hatif? Untuk bermain-main dengan gadget? Ah, ha? Hal tasna' hadza fi bait ar Apakah kita berani ya melakukan ber, uh, Apakah kita berani bermain-main seperti ini di rumah uh, presiden kita? Tidak. Amma masjid ada ya. masalah. Kita tidak berani. Sementara dalam masjid seakan-akan kita menganggap hal ini tidak masalah. Ya muat insan. Ya maut <laughs> ya insan. Ada seseorang yang meninggal dunia. Ani Di mana mereka dikuburkan? Di masjid Mereka dikuburkan di masjid. Wa baitul fi ahad. Sementara di rumahnya tidak ada yang dikuburkan siapapun. Ta'ziyahin. Ta'ziyah Ta di dilakukan? Di masjid. Sebagian orang melakukannya di masjid. At-ta'am Makan dan minum dimana biasanya dilakukan? Di masjid. Sebagian orang melakukannya di masjid. An-naum tidur tiduran di masjid di mana biasanya dilakukan oleh sebagian orang di masjid al bai'u fil masjid jual beli biasanya di mana dilakukan sebagian orang melakukannya di masjid yal'ab fil hatif ayin. youtube rasail main-main HP buka YouTube atau misalkan buka-buka media sosial di mana biasanya sebagian orang melakukannya di masjid. Oh, kemudian "Hadi youtube Ya, kemudian kita tanyakan kepada mereka, "Sebetulnya Al rumah siapa?" Qul Al Allah. Ya, dia akan menjawabnya ini adalah rumah Allah. Kedzab anta." Kita katakan هذا بيت الله تحترم بيت الله. مساجد bahwa الله، harusnya kita menghormati rumah بنيت للصلاه. karena masjid masjid ini dibangun untuk dilaksanakan قراء salat. قراءه القران. untuk ditegakkan bacaan Al-Quran. دروس. ya untuk kajian-kajian لا للبيع. من يبيع يشتري في المسجد ندعو عليه انه لا تربح تجارته، يفلس. Naham. Gede awal, enggak ada masalah. Allah madah. Mungkin mm entah baterainya. Kata beliau, dia Orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, ini kita harusnya mendoakan keburukan untuk mereka sebagaimana yang disebutkan okay. di dalam sunnah Nabi sallallahu <situación> alaihi wasallam. Kita katakan la arbahallahu tijaratak. Semoga transaksi jual belimu tidak diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. yadkhul kafir Misalkan ada orang kafir masuk ke dalam masjid. masjid. In ya, mereka ingin mengetahui, melihat apa yang kita lakukan di masjid ini. Mereka akan melihat apa? Hadza na'im. Akan melihat salah seorang di antara kita tidur. Ada yang sambil minum teh. Ada yang sambil minum jus. Baqi Khan, faqat tinggal rokok saja yang belum dilakukan. Wallah, fil hatif, hatta fil Ya, kata beliau ya, Bagi, sebagian orang itu bermain-main di masjid, bermain-main dengan HP di masjid, bahkan sampai ngeces HP pun di masjid. Mungkin -kafir, yakul, -makan, ish, kafir? ya kafir, ya, Boleh jadi orang kafir itu akan bertanya kepada kita sebetulnya tempat apa sih kafe atau bukan? Ishtakul. Apa kita menjawabnya? Demi Allah, bagaimana kita menjawab dia? تستطيع تقول هذا مسجد لا يقول انت تلعب mampu menjawabnya bahwa ini adalah masjid sementara هذا البنيه لماذا؟ هو يراك تلعب تشرب انا هنا في المحاضره وهذا يتكلم Kata beliau, beliau di sini mengisi kajian sementara di sana ada yang ngobrol sendiri. Yang satu kemudian main-main HP. Yang satu lagi tidur. Masjid. Apakah dia berani mengatakan bahwa Lalu. ini adalah rumah Allah? Mal farq wal Ya, sebetulnya apa sih bedanya antara tempat ini sekarang masjid ini dengan kafe di luar? Yaqul fil kharij maktub masjid wa hunak Bedanya hanya sekedar uh, label nama saja. Ya, label namanya uh, tempat ini adalah masjid sementara kafe adalah kafe. Sah? betul atau tidak? La. Ya, La naj'al hadhi masajid. kita harus berusaha untuk betul-betul menjadikan tempat ini sebagai masjid. Faham? Saya difahami? Naam. Tiga jualan. Insya Allah terus. Kata beliau sekarang yang sudah sampai saat ini ada إن شاء الله تذهب إلى المدينة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنت تأتي إن شاء الله بعدها إن شاء الله نعم حكم للمرأة حتى لا تضطر لسؤال نعم حكم العمل للمرأة حتى لا تطلب الناس Hukum bagi seorang wanita yang bekerja dengan tujuan agar tidak meminta-minta kepada orang ya. Apakah uh, tidak ada pekerjaan bagi seorang wanita kecuali sesuatu hal yang diharamkan Apakah tidak ada pekerjaan yang baik bagi kaum wanita kecuali di tempat-tempat minum minuman keras Apakah tidak ada pekerjaan yang baik untuk wanita kecuali menjual rokok takshif auratnya, apakah tidak ada pekerjaan yang baik bagi seorang wanita kecuali dengan membuka auratnya yujad amal halal apakah tidak ada pekerjaan yang halal bagi kaum wanita man yattaqi la yaj'al lahu makhraja min haythu la yahtasib Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membukakan jalan kebaikan untuknya. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. نعم سؤال نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Nah. Hah? Hah? Kembali lagi kepada pertanyaan yang sebelumnya. Sebetulnya siapa yang harus kita jadikan panutan? Siapa yang harus kita jadikan panutan? Ana Kata beliau, apakah E, mungkin saya bermaksiat atau tidak. Ma'sum ana? Apakah beliau adalah orang yang ma'sum yang terjaga dari kesalahan? Ana nabi? Apakah dia adalah seorang nabi? Nabi? Apakah beliau adalah seorang nabi? Fi ind Apakah beliau mungkin untuk melakukan kemaksiatan? Naam. Iya, mungkin saja. Ada ha mutarjim min Indonesia. Ya. E, Penerjemah antum sekarang misalkan dari orang Indonesia. Ya'si. Apakah dia mungkin bermaksiat kepada Yaasi. Allah? Mungkin dia bermaksiat kepada Udwotak Allah. Qudwatak Apakah antum harusnya menjadikan panutan antum adalah saya? Apakah panutan antum adalah penerjemah? Al Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Imamuna adalah imam kita semua. Min al al arba'ah di antara imam-imam yang empat. Imam lahu ilm yaitu seorang imam yang memiliki ilmu wa atba' memiliki pengikut wa mu'allafat memiliki karya-karya indah alim betul-betul seorang alim ulama rahimahullah rahimahullah ta'ala lana dia adalah panutan kita ma'asum apakah dia terjaga dari kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang jadi panutan kita anta la yas'alaka Allah anni Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepada Anda tentang apa yang, aku yang dan tidak akan ditanyakan tentang orang yang mencuri Amamak tariqain. Ya, di hadapan kita hanya ada dua jalan. Tariq jannah, tariq Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Allah أرسل إليك النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى تلام موتش كبدا كده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك طريق الجنة طريق النار. النبي صلى الله عليه وسلم تلام من جلسك أن تكيد جل من جسورك دجل دجل تريد تسلك هذا الطريق أسلك إلى جهنم نسأل الصلاة في السلامة. كلو كده ماو منبو جل أن من منبو جل أن يمان ترك كبدا نراك ما كسلاكن. تريد تسلك هذا الطريق إلى الجنة. دين كلو سأنتي كده إين منبو جل أن يمان جسورك جوجا طيب لماذا أبو جهل يشرب خمر؟ سكران سينا لسبوع برتانيان أبو جهل منو خمر؟ تريد تكون مثل أبو جهل اشرب خمر؟ أتو كلو سأنيني كيتا إينين يا ديري أبو جهل سما سبرتي أبو جهل ما كسلكان منو خمر؟ تريد تكون Nabi Kalau kita ingin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat, maka tempuhlah jalan menuju Surga. Nabi SAW Alaihi Wasallam, karena Nabi Alaihi Wasallam dahulu ketika di kota Makkah. Ada minum-minuman keras? ya ada di sana. Apakah ada musik di zaman Nabi SAW Nama? Iya, kita katakan ada. Apakah ada kesyirikan di zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam? Nama? Iya, ada. Ya. apa yang dipilih oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam؟ ternyata para sahabat memilih jalan menuju surga. Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menghisap kita. عن أبي جهل. Allah tidak akan menghisap kita dan mempertanyakan kepada kita tentang Abu Jahal kamut ya, kita akan mati sendirian Dan wahdak Dan ya, kita juga akan dibangkitkan sendiri la taqul jangan pernah berkata ya kenapa uh, 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 kenapa orang itu melakukan itu karena kita tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka ana akbar ya kita beliau saya adalah orang yang paling saya adalah seorang pendosa yang besar na'am la taqtadi bi ya, ya. Seperti itulah. Harusnya jangan jangan kalian jadikan aku sebagai panutan. Iqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Bahar insan يدعو مثلا للمظاهرات. Misalkan ada ya sebagian orang yang mengajak demonstrasi. Nam sima'u? Oh. Apakah kita mau berjalan dengan mereka? La. Kita katakan tidak. mehel khamr. Misalkan ya di di kita ada 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 tempat untuk minum minuman keras. Mada nasna? Apa yang harusnya kita lakukan? Nahnu dawa islahia. Ya, dawa kita adalah dawa perbaikan. Nansah. Kita nasihati. Nadulahu. Kita berdoa kebaikan untuknya.

Baik, sekarang negeri Indonesia. Fiha haram. Apakah di sana ada hal-hal yang diharamkan? Naam. Kita katakan ya. Lakin hal nasub Andanusia. Tapi apakah kita boleh mencela orang Indonesia? Ana al Sekarang saya bukan dari negeri Indonesia. Hal indama arji' ila Saudi atakallam fi Apakah ketika saya pulang ke Saudi nanti saya boleh untuk mencela orang Indonesia? La. Tidak boleh. laysa muslim Karena ini bukan sikap seorang muslim. Ana ad'u li beliau uh, berdakwah di Indonesia dan mendoakan untuk penduduk أدعو. Indonesia. Beliau berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah muslimin Kata beliau alhamdulillah kita melihat banyak kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. hadzal beliau berharap agar kebaikan ini terus bertambah. As-sultan lahu. pemimpin kita harusnya kita mendoakan kebaikan untuk dia. Lakin Fakat بعض الناس ليس عنده إلا Cuman sayang, sebagian orang tidak ada uh, terbesi dalam pikirannya kecuali hanya mencela saja. Illa ya, takfir. Tidak ada pikiran kecuali mengkafirkan saja. Ma yartah. Dia tidak tenang kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Yukfir hukam. Ya, dia kafirkan para pemimpin. awal shay' hakim Indonesia. Ya, Pertama-tama yang dia lakukan olehnya mengkafirkan pemimpin negeri Indonesia. Summa Kemudian dia mengkafirkan uh, seluruh uh, Uh, seluruh tentara dan polisi. Kemudian akhirnya berlanjut mengkafirkan semua orang yang bekerja untuk negeri Indonesia. ثم Dan akhirnya dia juga mengkafirkan seluruh penduduk negeri Indonesia. Yaqif Apakah berhenti sampai di situ? yang Tidak, justru malah dia akan berpindah ke perbuatan selanjutnya. Muslimin. Akhirnya dia mengkafirkan seluruh pemimpin-pemimpin negeri Islam. Yaqif. Apakah cukup sampai di situ? La,

yukaffir ulama u. akhirnya dia akan mengkafirkan ulama-ulama mereka sendiri yakif apakah cukup sampai di sini la ya, wallahi al-wahid minhum yukaffir hatta nafsuh tidak kata beliau demi Allah sebagian mereka mengkafirkan diri mereka sendiri fi indana ya, unas fi apakah di negeri Indonesia ada orang-orang yang melakukan perbaikan بنو المساجد من بنو المسجد بنو المدارس من بنو sekolahan ساعد الحكومه على اصلاح المجتمع وإصلاح الشباب صح من بنتو نجري melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat dan kaum pemuda هذا افضل او اللي يسوب افضل ما انا yang lebih baik apakah orang yang melakukan perbaikan ataukah orang yang mencela انت من من ya, kita ini termasuk dari dari yang mana تريد تسوب امشي Kalau, kalau, kita ingin mencela silahkan lakukan. Wa tuslih fi tariq islah. Ya, kalau kita ingin melakukan perbaikan ada jalannya. La ya, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan perbaikan di negeri ini. Ala aks tajid man fi islah. Ya, sebaliknya ya kita akan mendapatkan orang-orang yang menolong kita untuk melakukan perbaikan. Asallahu subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم من ارادنا او إراد الاسلام او المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره في تدبيره يا رب العالمين نعم وليه بالدعاء kepada الله سبحانه وتعالى semoga الله سبحانه وتعالى memperlihatkan kepada kita kebaikan dan yang حق <applause> dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita agar bisa mengikutinya. Semoga Allah memperlihatkan kita juga kebatilan dan Allah mengaruniakan kita agar kita bisa menghindarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada siapapun yang menginginkan keburukan kepada seorang muslim dan kepada negeri ini dan Allah menjadikan tipu dayanya, tipu daya yang berbalik kepada dirinya sendiri. Allahumma ya hayya qayyum bi rahmatika nasta'in waslih lana sya'nana kullahu wa la takinna ila anfusina طرفة عين أبدا والله أعلم صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم kemudian kata beliau semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup yang maha berdiri sendiri ya, senantiasa memperbaiki keadaan kita dan jangan sampai engkau ya Allah berpaling dari kita sedikit pun akhir kata semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua yang ada di sini. Al-Mawqa al -Muqa. al -Muqa. Nah. Kata beliau di sini ada sebuah informasi yang boleh jadi bermanfaat untuk kita bahwa beliau memiliki sebuah situs website, situs website yang isinya adalah uh, pendidikan, ya. yang isinya adalah pendidikan dan bimbingan untuk mempelajari agama Islam. Situs beliau itu terdiri dari berbagai macam bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Ya di dalamnya beliau eh, apa namanya eh, memberikan eh, eh, pendidikan secara bertahap pendidikan secara bertahap seperti contohnya misalkan eh, penjelasan dan penjabaran untuk eh, kitab Durusul muhimmah pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat Islam atau juga ada eh, pembahasan dan pengkajian tentang Uh, kitab salah satu usul ya, pengajian tentang kitab-kitab para ulama dan beliau uh, menjadikan uh, penjelasan dan pengajian tersebut secara berkala, secara bertahap misalkan syarah durus muhimah beliau bagi menjadi 26 materi dan setiap materi diikuti dengan evaluasi, tujuan dari evaluasi-evaluasi tersebut agar bisa menjadi tolak ukur pemahaman kita dalam memahami materi kajian ya. dan caranya sangat mudah kita uh, cukup mendaftarkan diri kita dengan akun baru, dengan email baru kemudian kita ikuti materi yang uh, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ikuti materinya, kemudian kita uh, ikuti evaluasinya terus sampai selesai. Hal ini sangat bermanfaat sekali. Bahkan beliau akan memberikan sanat. Beliau akan memberikan uh, sanat ijazah sampai kepada penulis kitab tersebut. Ya. Dan nama situs website beliau adalah Ma'had Ma As-Sunnah. Kalau kita ketik di Google Ma'had Ma As-Sunnah Haytham Sarhan, Insya Allah akan muncul website tersebut. Semoga kita bisa saling tolong menolong untuk terciptanya kebaikan dan terus bertambah ilmu di tengah-tengah kaum muslimin. Jazakumullah khair. Jazakum khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan HP-nya diambil lagi. Tadi HP-nya yang sempat disita sesaat silahkan diambil lagi. Jazakumullah khair.